Saya terima, tapi saya nak menangis. Sebenarnya kalau kita menangis ni kita tak kuat. Jatuh 7 kali, bangkit 8 kali. Kalau kita terlalu sempurna, kita bukan manusia kan? Mungkin ramai yang menyangka kerjaya sebagai seorang doktor penuh dengan keindahan. Dengan gaji doktor yang tinggi, pasti mampu membeli segala keinginan. Namun berbeza pula dengan seorang doktor ini yang tampil meluahkan kisah sedihnya. Saya jarang cerita masalah peribadi, tapi hari ini saya nak cerita tentang satu berita sedih yang saya dapat hari ini lah. So, seperti yang semua orang tahu, saya ni ada masalah untuk mengandung lah. Jadi, saya memang ada rawatan lah. Saya dah buat IUI dan hari ni adalah hari saya cek beta HCG. Untuk siapa tak tahu, yang tu adalah untuk cek darah sama ada mengandung ke atau tidak lah. Kiranya nak tahu IUI tu berjaya ataupun tidak. Dan dimaklumkan bahawa saya punya IUI tu tak berjaya lah. Sebenarnya tak ada orang yang akan cerita part yang sedih ni, tapi saya pilih untuk ceritakan ke orang sebab saya pun macam terdapat sesuatu pengajaran lah hari ni. Seperti perempuan lain yang cuba mengandung, saya pun mestilah kecewa kan dengan berita yang saya ni tak berjaya pun dengan prosedur tu. Kecewa tu semestinya sebab kita ni tak pernah putus harapan. Dan dengan harapan datangnya kekecewaan. Tapi itulah, saya ni manusia, saya tak boleh jadi sempurna. Saya kena bersyukur dengan apa yang saya ada sekarang. Memang sedihlah tak dapat mengandung lagi kan. Tapi saya kena tengok apa yang Allah dah bagi kat saya selain daripada boleh mengandung. Saya ada dream job. Saya ada suami yang baik. Mertua yang baik. Masih ada ibu bapa. Saya ada adik-beradik. Saya ada kereta dan rumah. Kalau kita terlalu sempurna, kita bukan manusia kan? Jadi, itulah yang saya tak ada sekarang. Anak. Sedih. Memang sedih. Sebab saya terima, tapi saya nak menangis. Sebenarnya kalau kita menangis ni kita tak kuat. Jatuh 7 kali, bangkit 8 kali. Kita boleh, insyaAllah. Pada semua orang yang masih mencuba mendapatkan anak, saya doakan semua tak putus harapan.